Goes ke Kota Batu. Pagi-pagi udah sampai Kota Batu. Sama goes dulu. Wow. Tanjakan. Coba tanjakan Kota Batu. Dari alun-alun mau menuju ke Museum Angkot, tadi lewat pasar Terbatu. Jadi seperti di pasar Terbatu banyak sekali. Gak gampang. Ini udah sampai di Museum Angkot. Wih, lumayan ya, nanjaknya lumayan banget. Ya, di Museum Angkot banyak tips sih kalau untuk kita nanjak untuk awalan itu. Kalau kita baru pemula itu memang harus belajar dulu ya untuk nanjak. Kalau enggak kita enggak akan kuat. Aku juga baru pertama, cuma sambil belajar tadi gimana caranya supaya bisa nanjak tanpa harus menghabiskan tenaga ya ekstra. Emang ada tips-tipsnya ya, ada triknya, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya nanti tenaganya itu bisa dihemat, jadi nggak terlalu capek banget. Lumayan panas. Kalau hawanya sih dingin, cuma nggak tahan ya banyak nanjaknya itu ya, jadi capek. Tipsnya bagi goweser yang baru pertama atau baru mau mulai coba yang perlu diperhatikan adalah, pertama, kondisi badan itu harus fit, harus benar-benar kondisi badannya itu bagus ya. Kemudian kedua, pastikan gear depan itu sudah pindah ke gigi satu. Ini wajib ya untuk pindah gigi satu. Ketiga, tetap tenang pikirannya, jangan mikir apapun, jadi fokuskan mengayuh sepeda. Keempat, jangan bicara sambil mengayuh, jadi diam saja selama kita menanjak, nanti biar nggak kehabisan tenaga. Kelima, saat naik atau saat menanjak, kalau pakai masker itu lepaskan dulu, jadi jangan pakai masker, lepaskan dulu maskernya dan bernafas melalui mulut. Jadi kayak ikan koi itu loh ya, kalau lagi mekap-mekap, jadi kayak gitu. Memang itu penting banget karena nafas melalui mulut itu paling kuat kalau saat kita itu goes, apalagi saat kita itu menaiki tanjakan ya. Keenam, itu ikuti gerakan badan, jadi goyangkan pantat kita itu kanan kiri itu saat mengayuh dan badan itu tetap menghadap depan sambil kedua lengan itu sedikit, jadi santai gitu ya, jadi kita kayak lenggak-lenggok gitu. Jadi nanti biar untuk menambah tenaga. Terakhir, kayu sepeda semampunya, jadi jangan ngoyo, sekuatnya saja sambil santai relax, dijamin pasti kuat nanti nafasnya. Udah selesai kita goesnya, kita mau pulang dulu. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di surganya Kota Batu. Ini tempat sebesar dan seluas ini itu isinya bunga semua sampai ke belakang sana. Okay.
Jadi apa lagi? Menurut sing seger. Aku jambil video. Ganteng-ganteng cewek. Goyang-goyang.